Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Muhammad. Abah Abah. Apa kabar? Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Ini saudara Muhammad yang saya ketemu di sini Papua New Guinea yang berasal daripada Indonesia. Kami berdua nak ke Masjid Fort Moresby untuk tunaikan solat subuh berjemaah. Dari sini jamnya awal ya? Iya, lebih awal 5.50 dan rumah ke 5.30. Jadi sudah hampir dah ni? Ya, boleh, boleh. Jadi insyaAllah, jom kita ke masjid. Waktu di Papua New Guinea lebih cepat 2 jam. Letak geografisnya di selatan Laut Pasifik membuat negeri ini lebih cepat menerima limpahan cahaya matahari pagi. Karenanya, kami bergegas ke Masjid ISPNG untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Jalan raya di Port Moresby lengang di pagi hari. Hal itu membuat kami tiba tepat pada waktunya. Oh, ramai juga ya sudah sampai. Sudah menunggu dah. Alhamdulillah. Jom bang, kita masuk. Alhamdulillah, kita sampai ke Masjid Port Moresby. Nampaknya insyaAllah sempat untuk berjemaah subuh. Jumlah penduduk Muslim setempat sangat sedikit. Namun sholat subuh berjamaah tetap dilaksanakan. Assalamualaikum. Lead for sholat. Imam. No, sorry. You are a guest. Kram to him. Allah. Kram the Dave. You must respect the guest. So lead. May Allah accept it for us as ibadah. Inshallah. Fadal. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سمي الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك لا يقضى. Berkesempatan menjadi imam di salat subuh pagi ini menjadi satu kehormatan bagi kami selaku warga luar pulau. Usai sholat berjamaah, Imam Mikail memulai kuliah subuhnya. We thank Allah Subhanahu wa Taala that we are Muslims, and then we thank Allah that we pray sholat fajr in jamaah at this morning, because Prophet Muhammad Sallam said, anybody pray sholat in jamaah the way we prayed, he will get reward that he worship Allah for all night. Langit semakin cerah. Imam Mikail melanjutkan kelas pengajian Al-Quran di masjid ini. Pengajian Al-Quran jadi fokus utama Imam Mikail pada warga Muslim setempat. Lantaran arti serta kandungan yang ada di dalamnya mengandung berbagai hikmah. Secara langsung, hal itu akan membentuk budi pekerti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Is it okay, ma'am? Yes, Alhamdulillah. This ayah is telling us that, you know, we, the most respected person is those who fear Allah. That's why Prophet Muhammad said, Inna Allah la yansuru ila amwalikum wala suwarikum walakin yansuru ila amalikum wa kulubikum. Allah will not look to your color. Are you a white or your brown or black? He will not look to this. And he will not look to your property, your money. How many houses you have, how many dollars you have, Allah will not look to you. But Allah will look to your heart and your deeds. But if you go to island or part of Papua New Guinea, they are like this Chimbo, especially with Chimbo where you are going, majority are Muslims. Even Chimbo is like a Muslim province, and they are real poor, pure Papua New Guineans. Kata-kata imam itu menyebabkan rasa ingin tahu kami pada kaum muslim di Simbu. Dijadikan sebagai ibu kota, Port Moresby menjadi destinasi utama warga setempat dalam mencari pekerjaan. Saat ini, ada lebih dari 250 ribu orang yang tinggal di Port Moresby. Mereka datang dari seluruh pelosok Papua Nugini untuk mencari kehidupan di sini, hingga mewarnai berbagai latar belakang penduduknya. Sebagian dari mereka merupakan penduduk asli suku Simbu. Kami berkesempatan untuk bertemu sebagian warga dari suku itu. Suku Simbu berasal dari wilayah dataran tinggi di luar Port Moresby. Mereka termasuk suku utama di Papua Nugini. So you guys are good? Tujuan persinggahan kami di sini ialah untuk meninjau wilayah pemakaman bagi penduduk Muslim setempat. Tanah pekuburan ini merupakan kawasan pemakaman resmi bagi seluruh warga di Port Moresby. Wilayah ini diperuntukkan bagi seluruh pemeluk agama yang ada. Area pemakaman kaum Muslim juga berada di sini. You know the width of the land here? I'm not really sure. Uniknya, area pemakaman kaum Muslim di sini terlihat lengang. Meski banyak jenazah yang dikebumikan di sini. Saya kini berada di pekuburan Islam Port Moresby, Papua Nugini. Setibanya saya di sini, tidaklah seperti saya gambarkan. Saya sangka adanya batu nisan atau petanda yang lain. Sayang sekali, hanya ada rumput hijau ditemani pagar besi sahaja. Siapa sangka, rumput hijau tak bertanda di sini merupakan area pemakaman umat Muslim di Port Moresby. Brother Hamzah tadi dia kongsikan sebagai kawasan perkuburan Islam ini terlalu kecil. Saban tahun ramai meninggal. Mereka tidak mampu untuk luaskan kawasan ini. So dia orang gali kubur, kemungkinan dia satukan yang dulu abang dia ke kemudian adik dia, dia satu kubur yang sama. Can you show me the grave of the president of the ISPNG? Yeah, this one. Over here? Yeah. This area? Yeah. Well, actually, right here, you mentioned that... It's a former president of Islamic Papua New Guinea, Mr. Mikael Kora. Mr. Mikael Kora. So let's... Sadaqah al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan al-rajim. Bismillahir rahman.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Area pemakaman agama lain yang terletak berdekatan memiliki tanda dan dikelola sangat baik. Sangat berbeda dengan area pemakaman khusus pemeluk agama Islam. When we went there, it's a cemetery for all Port Moresby people. And we apply, we have the government, that's why they give us this place, the share, small portion for the Muslim. So that's why we fence it. Berdasarkan keterangan pemandu kami, Hamzah, kawasan ini dibeli seharga 30 ribu kina untuk dijadikan pemakaman muslim dari hasil usaha Islamic Society of PNG. Nominal itu sama dengan sekitar 38 ribu ringgit Malaysia atau setara 130 juta rupiah. In future, we tell them when they go put the sign, like, you know, to sign to like a stone, small stone, or to show that he's already buried there. Semoga saudara muslim yang dikebumikan di sini berbaring dengan tenang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terletak sekitar 40 menit dari Port Moresby, Kampung Buswara didirikan sejak tahun 2007. Muslimah, istri pemandu kami, Hamzah, sudah mengenakan hijab sebelum memeluk Islam. I don't really like the dressing because I'm used to this, you know, our own dressing, like, you know. So at first I was thinking that if I don't dress like this, I won't like it later if I embrace it. That will be a disgrace to me. So I have to try. Muslimah memeluk Islam bukan lantaran menikah dengan Hamzah, tapi karena dirinya sudah lebih dulu mendalami ilmu agama suci itu. I learned it with this sister here, Bilqis. I mean, he comes, he introduced the Islam to us. But I learned with this sister. I take her to my house and she teach me how to salat and how to do all these things here. Amza came in first into Islam. For her, she studied Islam for so long. She wanted to know about Islam. So the first thing she asked me, she was asking me about Adam alaihissalam. Anak-anak dan anggota keluarga lain juga memeluk agama Islam setelah muslimah dan suaminya berpegang teguh pada keyakinan suci itu. That's my firstborn son. Is your son? That's right. So it means my dad's Hamza's son. Yes. Allah His Akbar. Name is Abbas. Since like you guys are all Muslims, and do you still perform this traditional bilas? No, the moment we don't, because we are Muslim, but only on school occasions like this. Not like this, but only on school. Okay. Yes, they get marks for the dressing, so we only once. So it's like only for school, yes, assignments. Yes, assignments, that's right. Baju tradisional tidak lagi dikenakan muslimah, juga teman-teman muslim lainnya. Namun mereka tetap tidak melupakan warisan budaya nenek moyangnya. I want my son, especially my sons, to be imam. And to live a good life. Okay. Son, you precious. This is a present? Yeah. From you?
Allahu Akbar. Jazakumullah khairan kathira. Barakallahu fikum. Thank you so much for this bilum. It's so beautiful. It's a Papua New Guinea flag. Yes. Thank you so much. Bilum merupakan tas tradisional yang digunakan oleh penduduk asli Papua New Guinea. Akidah Islam tetap terjaga meski tradisi terdahulu masih tetap dipertahankan agar asal-usul mereka tidak hilang ditelan zaman. Di perkampungan Buswara berdiri sebuah masjid. Satu-satunya masjid di luar kota yang ada di wilayah Port Moresby. Didirikan tahun 2013 dari hasil sumbangan tokoh muslim dari serikat swasta yang tinggal di negara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. This is the first Muslim village in Port Moresby. Apart from, we have the main Ola, Ola center there. Outside of Ola, the main one, this is the first one outside of that. Mikael Kalu, salah satu penduduk asli Kampung Buswara. Beliau salah seorang anggota suku Simbu asli yang beragama Islam, menyokong kehidupannya dengan berdagang. Dirinya juga aktif dalam berdakwah pada masyarakat Muslim setempat. When you pray five times daily, we said you that shows displays your Islamic brotherhood and sisterhood. So somebody can actually check one who is not there. Maybe is there some problem or something like that. Masalah is very useful in that sense. 9 tahun yang lalu, hanya ada 3 keluarga yang tinggal di kampung ini. Saat ini, ada lebih dari 50 penduduk Muslim yang menempati Kampung Buswara. Masjid ini dibangun melalui sumbangan para tokoh Muslim yang prihatin. Mereka terlihat banyak membantu mengokohkan komunitas Muslim di perkampungan Buswara. Kehangatan serta semangat persaudaraan yang diperlihatkan membuat kami makin bersemangat untuk mengenal lebih dekat kaum Muslim suku Simbu di dataran tinggi wilayah mereka berasal. Saya sudah sampai ke lapangan terbang Port Moresby. Kerana sebentar lagi saya nak ke Simbu, salah satu wilayah yang lain tapi masih dalam Papua New Guinea. Di sana insya-Allah saya akan berjumpa dengan saudara-saudara Islam yang lain. Insya-Allah. Jalur udara satu-satunya cara untuk sampai ke kawasan dataran tinggi seperti Simbu. Memiliki lebih dari 400 jadwal penerbangan domestik tiap minggunya. Pesawat terbang menjadi moda transportasi utama agar penduduk asli dataran tinggi bisa pulang ke kampung halaman mereka. Jadwal keberangkatan penerbangan kami pukul 8.30 pagi.
penerbangan pertama di hari ini. Penerbangan pulang pergi ke kawasan Tanah Tinggi dibanderol sebesar Rp1.000 atau setara Rp3.500.000 per orang. Mikael Kalu akan mengikuti perjalanan kami mengenal saudara seiman di Simbu. Mikael bertugas sebagai penterjemah selama kami di sana. Dirinya memang berasal dari wilayah dataran tinggi tersebut. Alhamdulillah, sudah daftar masuk dan insyaAllah sudah dapat tiket dan bolehlah menuju ke Mount Hagen. Dan seterusnya akan ke Simbu. Tiba-tiba seorang penduduk setempat menghampiri kami dan menanyakan sebuah pertanyaan pada Mikael Kalu. Kelihatannya, dia senang dengan kehadiran kami. He was thinking that we are one of those Christian churches operate under that Christian, but we are not Christians. We are a different religion. It's when you want to become Muslim, you joined, you come out of Christianity and become a Muslim entirely. Yes. And I believe in God. What we all believe in God, but there is a difference in the belief in God. Yes. The same God. So when you believe in the one God, you are on the right track. This one God. Saudara kita tadi dia berkata dia berminat terhadap Islam. Tapi sayang sekali dia tidaklah memahami sepenuhnya. Jadi tadi saudara Mikael dia memperkongsikan bagaimana Islam yang sebenar, bagaimana ia berbeza daripada agama yang lain. Dan sekarang ini mereka sedang berkenalan dan insya-Allah mungkin menjadi saudara baru. Jalan saya. Melihat cara dakwah Mikael Kalu dengan mata kepala sendiri, sukses memberi kami perspektif baru mengenai kaidah penyebaran agama Islam di kalangan warga setempat. Diplomasi jadi pendekatan yang paling menarik perhatian mereka. Penerbangan ini akan mengantarkan kami ke Gunung Hagen, bandar udara dataran tinggi yang paling dekat dengan wilayah Simbu. InsyaAllah saya bakal berlepas ke Mount Hagen bersama dengan saudara Mikael Kalu. Dia akan bawakan kami bertemu dengan saudara-saudara Islam di Simbu. InsyaAllah. Inilah pesawat yang menghubungkan warga wilayah dataran tinggi dengan pusat kota Port Moresby. Penerbangan kami memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Penjelasan dijabarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Tok Pisin, bahasa nasional Papua Nugini. Perjalanan baru kami untuk mengenali saudara Muslim di wilayah dataran tinggi dimulai.